Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, pejuang veteran Kota Jambi menitipkan pesan pejuang kemerdekaan untuk generasi muda di ulang tahun Republik Indonesia ke-77 agar menjadi generasi yang pantang menyerah. Rabu 17 Agustus 2022, setelah dilaksanakannya upacara pengibaran bendera merah putih di Balai Kota Jambi dan dilanjutkan dengan menyaksikan pengibaran bendera merah putih di Istana Kepresidenan secara virtual, veteran Kota Jambi menitipkan pesan kepada generasi muda saat ini. Khalil Anwar, selaku Ketua Veteran Kota Jambi, mengatakan bahwa Wali Kota Jambi Syarifasa telah memperhatikan para veteran di Kota Jambi setiap tahunnya. Khalil juga berpesan agar para generasi muda dapat menjadi pribadi yang pantang menyerah, mengejar pendidikan. Dengan mengejar pendidikan, semoga apa yang diciptakan akan terlaksana. Generasi muda, janganlah putus asa. Kejarlah kemauan pendidikan terutama yang akan menentukan kalian. Jadi dengan adanya kalian mau untuk mengikuti pendidikan, insya Allah apa yang dicita-citakan akan terlaksana. Sandi Diba Anissa, JEK TV, melaporkan.